Kesehatan usus erat kaitannya dengan sistem dan gangguan pencernaan. Usus yang sehat bisa mencegah perut kembung, sembelit, dan sakit perut. Sedangkan, usus yang tidak sehat bisa memicu berbagai gangguan pencernaan. Mengutip dari Eating Well, usus yang tidak sehat akan menunjukkan sejumlah gejala seperti 1. Sakit kepala. Hasil penelitian tahun 2020 yang diterbitkan dalam The Journal of Headache and Pain menunjukkan bahwa migrain bisa dikaitkan dengan gangguan pencernaan dan peradangan usus. Dalam penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa sakit kepala atau migrain bisa diatasi dengan pendekatan pola makan dengan efek menguntungkan pada mikrobiota usus, seperti mengonsumsi serat. 2. Tubuh merasa lelah terus-menerus. Kelelahan fisik dan mental adalah gejala lain dari kesehatan usus yang buruk. Hasil penelitian tahun 2020 yang diterbitkan dalam National Library of Medicine menunjukkan bahwa kelelahan bisa dikaitkan dengan masalah pencernaan tertentu seperti sembelit. 3. Munculnya eksim. Penelitian tahun 2018 yang diterbitkan oleh jurnal Acta Dermatovenereologica menunjukkan peran mikrobiota usus dalam dermatitis atopik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mikrobioma usus yang berubah bisa berkorelasi dengan gejala eksim. 4. Stres dan cemas. Studi tahun 2019 dari Journal of Neuroscience Research yang mengeksplorasi hubungan antara peradangan usus dan risiko kecemasan dan depresi, penelitian tersebut menunjukkan mikrobioma usus memainkan peran besar dalam respons stres.